Amedi Ketu. Inilah sosok di balik sound yang viral di TikTok, Amedi Ketu. Netizen sebut akhirnya bisa tidur. Belakangan ini FYP di TikTok atau Instagram sedang diramaikan dengan suara seseorang yang memplesetkan I'm addicted to menjadi I'm addicted to. Suara yang dibarengi dengan wajah gambar pria yang diambil gambarnya dari balik gelas ini menjadi viral dan banyak para pengguna TikTok menggunakan sound ini. Siapa sangka, di balik suara I'm addicted to yang kini sedang viral tersebut ternyata berasal dari seorang polisi asal Jawa Barat. Melalui TikTok @ekimaulana33 yang merupakan teman sang pemilik suara membuat sebuah video. Dalam video tersebut ia membocorkan siapa pemilik suara lucu tersebut. "Oh, ini yang katanya yang punya sound," ucapnya sambil mengarahkan kamera pada pemilik suara tersebut. Dengan malu-malu, pemilik sound tersebut hanya tertawa tanpa berkata apa-apa. Sontak video tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari pengguna TikTok. Banyak dari mereka yang berkomentar, bisa tidur nyenyak karena telah mengetahui siapa pemilik asli sound tersebut. Video ini juga telah mendapatkan like sebanyak 3,2 juta dan 10.300 komentar. Oh, mati ketuh. Oh, mati ketuh. Oh, ini yang katanya yang punya sound. Punya sound. Daryl punya sound. Oh, mati ketuh. Oh, ini yang katanya yang punya sound. Punya sound. Daryl punya sound.